Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi astain wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat pembina dari Pramuka Universitas Negeri Bandung, Kak Imas, dan yang kami hormati Pak Reza selaku tim dari AIF dan juga dewan juri yang kami hormati serta kakak-kakak sekalian yang berbahagia. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam acara monitoring evaluasi dan pengukuhan dewan juri yang mana diawali dengan pembukaan terlebih dahulu. Baik, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu laporan ketua sanggar kerja yang akan disampaikan oleh Kak Okta Islami Rahman. Kepada yang disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mohon izin mewakili dari Sangga dan Reka Kerja kegiatan AIF Cup 2024. Insyaallah ini sudah masuk ke proses persiapan dan betul-betul dalam tahap final untuk terkait dengan persiapan-persiapan nanti di kegiatan. Terima kasih diucapkan kepada pembina, kemudian juga Mas Reza yang sudah support terus, kemudian juga para dewan juri yang saat ini berkenan hadir untuk di awal persiapan ini, agenda pembahasan juknis dan juga mungkin nanti ada pengukuhan, ada MOU dan lain sebagainya. Mohon maaf diganggu waktunya selama satu hari ini mungkin. Insya Allah nanti kita akan melakukan pendekatan dan juga hal-hal lain yang perlu dibahas gitu untuk kematangan agenda kita. Untuk kegiatan AIF Cup ini, alhamdulillah kita sudah betul-betul mempersiapkan dengan sebagaimana mestinya. Dan juga dari segi perlombaan, kemudian juga dewan juri sudah kita final, tinggal bertatap muka saja gitu. Dan juga mungkin memahami secara bersama antara sanggar dan rekan kerja dan juga dewan juri, supaya nanti ketika proses pelaksanaan di lapangan, teknis, konsep itu kita sudah betul-betul saling memahami gitu. Saling nanti melengkapi ketika dewan juri memerlukan apapun itu, bisa nanti dibantu, difasilitasi oleh panitia sanggar dan rekan kerja. Nah, maka harapannya hari ini tidak lain tidak bukan kita sama-sama melakukan pendekatan emosional juga begitu kan, antara juri dan juga sanggar dan rekan kerja. Dan juga mungkin harapannya izin mungkin menyampaikan ulang terkait dengan waktu kegiatan kita dari mulai sebelum pelaksanaan persiapan sampai dengan hari pelaksanaan. Itu hari ini kita ada monitoring evaluasi pengkajian pengukuhan tanggal 9 ini, kemudian juga nanti ada di tanggal 2024 di tanggal 11 Januari nanti kita ada technical meeting. Jadi harapannya itu para dewan juri sanggar kerja yang terlibat itu hadir di sana untuk menyajikan nanti apa saja yang akan kita bahas di sana. Kemudian juga harapannya apalagi di hari persiapan, di hari pelaksanaan di tanggal 22 Februari 2024 yang semula hanya satu hari, tapi kita sekarang sudah estimasikan untuk dua hari. Jadi harapannya para dewan juri semua unsur-unsur yang terlibat di kegiatan untuk mengosongkan waktu di tanggal tersebut. Itu saja sementara, selebihnya kita akan bahas nanti lebih dalam terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.